Hello, nama saya Muhammad Syarif Fikri bin Ahmad Fauzi dari pasukan Peraf A berumur 26 tahun. Saya start bermain bola pada umur 10 tahun. Masa itu saya bersekolah jam 4 dan itu pertama kali saya mewakili sekolah. Saya mula untuk menjadi professional footballer ni sejak kecil lagi. Saya melihat ayah saya bermain bola mewakili ATM masa itu, dan start dari itu saya pelan-pelan belajar bermain bola sehinggalah saya umur 21 tahun, dan dia menjadi kejayaan saya lah sehingga sekarang. Pertama sekali saya mewakili Malaysia pada tahun 2017. Perasaan saya mewakili Malaysia, saya rasa amat bangga dan teruja sebab saya dipilih mewakili Malaysia di kalangan ramai player dalam Malaysia. Dan saya rasa bila bermain Malaysia tu satu kebanggaan lah untuk diri saya, sebab selama ni memang saya tak pernah nak mengimpikan untuk bermain Malaysia. Dan selepas tu bila dapat main Malaysia, saya rasa saya boleh menjadi sehebat Syafiq Salleh lah. Kita mestilah ada disiplin, dedikasi dan orang kata pengorbanan dalam bola sepak ni, sebab macam waktu bersama family tu kurang sebab kita selalu training, kita selalu berjauhan dengan family. Bila kita ada game travel jauh-jauh, sebagai player mestilah jaga pemakanan lah, sebab pemakanan tu untuk kita punya tubuh badan. Jangan lupa makan breakfast pagi sebab breakfast pagi tu penting. Jangan skip breakfast sebab kita mulakan kita punya hari breakfast tu supaya kita dapat tenaga. Diet saya sendiri, setiap pagi saya akan ambil cereal di pagi hari untuk mulakan training saya, dan selepas tu tengah hari saya akan ambil karbo sikit lah, macam nasi sikit, macam suku-suku separuh lah. Dan di malam saya baru start untuk mengamalkan pemakanan sihat. Saya akan ambil salad lah. Salad dah ada ayam-ayam sikit, protein-protein untuk pada waktu malam lah, supaya saya tak ambil benda yang berat untuk pada waktu malam. Bila saya tidur nanti dia akan jadi yang lemak yang tak sihat lah.